tanya mereka, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Aminkanlah. Itu sebenarnya trik saya aja. Supaya mulut jamaah yang suci, bersih, tak berdosa ini mengatakan amin. Aku tak masuk surga karena amalku. Karena amalku tak banyak. Aku tak masuk surga karena pahala ceramah ini. Pahala ceramah ini sudah habis karena riya, sudah habis karena sum'ah, sudah habis karena subscriber, viewer, dan follower. Aku masuk surga karena doa orang-orang ikhlas. Menetes air matanya di tengah malam, ampunkan dosa Ustaz Somad. Ampunkan silap salah Ustaz Somad. Masukkan dia. Gemukkan badannya sedikit ya Allah. Itu yang membuat kita masuk surga. La yaduk. La yadkhilul jannata ahadakum 'amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amal. Lalu kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita sholat subuh? Kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita berzikir? Kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita pengajian? Supaya turun rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqah qabli. Man salla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan, dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man salla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk, dia tidak keluar masjid, dia berzikir, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya fokus, hatta tatlu' asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami', nama lainnya kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadis ini hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah. Kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Subuh ini hati kita berzikir, mulut kita menyebut, otak kita berpikir, maka subuh ini kita hidup. Subuh ini kita dalam keadaan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Mukarram, guru kita semua, Ustadz Zul Arafah, yang sudah mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak juga ustaz yang berceramah, ingatlah Allah, tapi hati kita tak ingat. Beliau tak ada menyuruh kita mengingat Allah, beliau hanya mengajak kita mengingat Allah. Terima kasih Ustaz Zul Arafah yang sudah menggerakkan batin kita subuh ini. Berapa banyak orang yang selama ini hatinya tak pernah bergetar, tapi subuh ini hatinya hidup, pikirannya fokus, air matanya meleleh. Mudah-mudahan air mata itu menyebabkan mata ini diharamkan disentuh api neraka. Ainani, ada 2 mata, la yamassuhuman nar, tak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang meneteskan air karena takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang diingatkan tentang neraka jahannam, sehingga lembut dia,
lalu kemudian mengeluarkan air mata. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur malam. Saudara kita di Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa, itulah yang selamat dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kadang berdoa kita sendiri, berzikir kita sendiri susah meneteskan air mata. Tapi kalau kita beramai-ramai menengok kawan menangis, segan pula tak nangis. Kanan menangis, kiri menangis, depan menangis, masa kita tak menangis? Selesai tanya kawan, kau kenapa menangis? Aku pun tak tahu. Karena air mata sesuatu yang tak bisa kita paksakan. Makanya kalau ada air mata itu dibuat-buat, disebut dengan air mata buaya. Kenapa dinisbatkan ke buaya? Kenapa tak air mata kelinci? Karena ternyata buaya itu tidak ada pori-pori. Siapa yang tak percaya, pulang dari sini periksa. Buaya itu tak ada pori-pori. Kita kalau berkeringat, berpeluh, air itu keluar dari pori-pori kulit. Buaya tak ada pori-porinya. Jadi kalau dia berkeringat, keluarnya itu dari saluran matanya. Makanya kalau air matanya keluar, tak disebut karena sedih, karena haru, tapi disebut air mata buaya. Kasihan juga kita nengok buaya. Siap-siap semua yang jelek, yang buruk dinisbatkan kepada dia. Padahal buaya adalah binatang yang paling setia. Tak bisa berpindah ke lain hati selama dia di air. Kalau udah naik dia ke darat, nah itu yang luar biasa. Alhamdulillah yang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang air matanya tulus keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang melembutkan hati kita? Siapa orang yang paling baik daripada orang yang mengingatkan kita kepada Allah? Siapa orang yang paling baik lebih daripada orang yang ketika dia berkata, duduk kita di sebelahnya, ingat kita akan dosa-dosa kita. Ustaz Zul Arafah bersama dengan saya tahun 1993 di pesantren Darul Arafah Lau Bakeri Deli Serdang Sumatera Utara. Sekarang sudah tahun 2022, tak lama lagi 2023. Berarti persaudaraan kami ini sudah 30 tahun. Dan kakak kelas kami hadir juga subuh ini, Tengku Fadil Rahmi. Beliau senior saya, kakak kelas saya juga di Darul Arafah. Dan beliau pula lah yang membawa saya ke Aceh di saat saya sedang dalam duka cita kesedihan tahun 2017. Dibawanya saya kemari bersama Habib Novel Al-Idrus dari Solo. Kenangan sampai mati tak pernah dilupa. Mudah-mudahan dua orang sahabat saya ini panjang umurnya. Hebatnya jamaah ini. Padahal yang saya doakan mereka berdua aja. Yang lain tak ada hati mereka itu hasad, dengki, dan amin. Karena mereka tahu ketika dia katakan amin, maka datanglah malaikat mendoakan, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Siapa yang membawa Ustaz Abdul Somad sekarang? Sekarang yang membawa saya ke Bumi Nangro Aceh Darussalam ini kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustaz Nazar. Banyak jamaah ini belum kenal lagi. Minta tolong Ustaz Nazar berdiri dulu biar nampak jamaah yang mana Ustaz Nazar. Allahu Akbar. Beliau tamat dari Gontor, setelah itu melanjutkan ke Al-Azhar. Senior saya, kakak kelas saya. Setelah pulang, sudi mengatur semua jadwal-jadwal. Inilah kesempatan saya untuk menyuruh senior saya bisa berdiri. Kapan lagi kalau tak sekarang? Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik.
banyak para asatiz, guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama sahabat-sahabat kami dari IKAT, ketuanya ketua IKAT Ustaz Fadilah, Ikatan Alumni Timur Tengah, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kita dengan hewan binatang, mohon maaf kalau kasar, makan binatang pun makan, minum binatang pun minum, kerja binatang pun kerja. Jadi kalau ada orang sibuk kerja, 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 monyet pun kerja. Kata Buya Hamka, bukan kata saya. Jangan dipotong ceramah ini. Lalu apa yang membedakan kita dengan binatang? Apa yang membeda kita dengan hewan? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, menyebut Allah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan. Wa namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang, bertasbih. Jadi kalau ada manusia yang tidak berzikir, lebih parah daripada ikan. Kalau ada manusia yang tak bertasbih, lebih jelek, lebih buruk daripada semut. Makanya Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, lebih hina daripada binatang. Subuh ini kita sedang diajak dengan lantunan suara yang khas masuk ke dalam hati, menembus lubang-lubang telinga kita, lalu kemudian masuk ke dalam jantung hati kita, dari jantung naik ke otak kita, dari otak turun ke mata kita, lalu meneteslah air mata. Memang ada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bersama dengan Allah, bersamalah engkau dengan orang yang kalau kau duduk sama dia, hatimu mengingat Allah. Mudah-mudahan Ustaz Zul termasuk yang golongan itu. Saya merasakan itu. Duduk saya dekat beliau, bergetar hati saya, merinding, mengingat hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang ini kalau duduk kita dekat sama dia, proposalnya ingat kita. Ada orang kalau duduk kita dengan dia, dunia ini saja yang ingat dia. Tapi alhamdulillah, duduk saya dekat beliau, bergetar hati saya, hidup terasa kalbu saya. Allah memberikan, itu pemberian Allah, mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada teman seperti itu, pegang dia sampai mati, jangan lepaskan. Beruntung orang di Banda Aceh masih ada dititipkannya kalbu, hati yang hidup, hati yang masih berdetak, hati yang masih bergerak, hati yang masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan, ketika dia sedang duduk, wa 'ala junubihim, ketika dia sedang berbaring, yang disebutnya adalah Allah, 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 Allah. Diajaknya kita beristighfar, minta ampun. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Itulah yang akan terngiang di telinga kita. Kenapa mesti berirama dia? Kenapa mesti kuat suaranya? Nabi yang mengajarkan begitu. Ada kalanya istighfar itu dalam hati, tak didengar oleh orang lain. Kita sedang merasakan ingin berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan Allah.
lidah pun tak bergerak, lisan pun tak beranjak dari tempatnya, diam. Dalam diam itu kita sedang berdua dengan Allah. Itulah yang disebutkan dalam hadis, idza dzakarani fi nafsihi, kalau dia mengingat aku dalam dirinya sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun menyebut mengingat dia dalam diriku sendirian. Ada dalilnya, bagian zikir diam tak berbunyi. Tapi jangan dipotong hadis itu, idza dzakarani fi mala'in, kalau dia menyebut aku, mengingat aku beramai-ramai, zakartuhu fi mala'in, maka aku menyebut dia fi mala'in, dalam majlis yang lebih ramai daripada majlis dia, yang lebih mulia daripada majlis dia. Allah menyebut kita bersama para malaikat. Amin. Lebih mulia, lebih hebat, lebih ramai daripada majlis mereka. Inilah majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku akan menciptakan makhluk di atas muka bumi. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling menghujat, mereka mencaci maki, mereka akan menumpahkan darah. Hari ini kalian tengok malaikat, mereka tak berkelahi, mereka tidak ada menghujat, mereka tak ada mencaci maki. Mata mereka terpejam, hati mereka khusyuk, pikiran mereka takut, air matanya meleleh mengingat aku. Saat itu malaikat terdiam. Kita dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada yang paling indah saat, kecuali saat Allah membanggakan kita kepada para malaikat. Yang penting kita istiqomah insyaAllah. Maka tadi saya tanya Ustaz Zul, ini majlis ini berapa kali Ustaz Zul dalam sebulan? Setiap Ahad Ustaz Zul. Alhamdulillah. Tidak ada alasan orang Banda Aceh untuk tidak berzikir subuh Ahad. Betul? Banyak orang subuh Ahad inilah membalaskan dendam sakit hati. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bangunnya jam 4, berangkat kerja. Maka hari Ahad ini dibalaskan sakit hati, bangun jam 9 pagi. Tak ada alasan, tidak ada istilah kosong. Bangun, bawa istri, bawa anak. Yang jomblo Pak Ustaz, diri sendiri datang. Kalau sama pacar Pak Ustaz, la talbisul haqqa bil batil, jangan campur yang hak dengan yang batil. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada pacaran syariah. Bangun ya ya. Apa pula kau bangunkan anak orang? Ayahnya ada, emaknya ada. Ini hubungan kami ini lillah Pak Ustaz. Mana bisa dicampur yang baik dengan yang batil? Ini hubungannya insya Allah legal Ustaz. Bulan pertama manggil ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya abi ya ummi, bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Jangan anak-anak muda, jangan. Apa kata Pak Ketua Masjid? Masjid ini cuma 50 meter dari bibir laut pantai Ustaz Somad. Ketika air itu naik, hancur rumah-rumah. Kami masih kembali kemari karena masjid ini masih berdiri. Masjid ini menghilangkan trauma, masjid ini menghilangkan ketakutan. Jangan pancing lagi dia untuk naik ke atas. Letak murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Walatanhauna anil munkar, larang orang buat munkar. Layushikanna ayyab'afallahu alaikum iqaban, jangan sampai Allah mengirimkannya datang. Ketika dia datang, summa tad'unahu, semua kalian mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka majlis Arafah setiap Ahad subuh ini majlis amar ma'ruf sekaligus nahi mungkar. Amar ma'ruf karena diajak jamaah ini semuanya berzikir mengingat Allah. Nahi mungkar, jangan sampai lagi ada kemungkaran-kemungkaran.
duit-duit saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang pacaran saya. Kenapa kamu urus saya? Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Tulisnya pula tuh di baju kaos di belakang, urus surgamu, jangan urus neraka. Jadi kalau ada yang begitu, kalian buat juga baju kaos. Memang neraka-nerakamu, tapi kalau tsunami datang, rumahku kena juga, bodoh. Kau pikir kalau dia datang, rumah kau aja disapunya. Emangnya kalau dia datang, dipilih-pilihnya. Ini rumah orang pacaran, ini rumah orang sabu, ini rumah orang sakau. Habis disapunya semua. Tapi insya Allah, yang soleh-soleh, rahmatan lil mu'minin. Musibah itu tetap menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Kita husnuzan, husnuzan kita semuanya. Sebab malaikat maut itu tertulis di keningnya, la ilaha illallah. Sejahat-jahatnya orang, sebelum matinya matanya tetap melihat kalimat la ilaha illallah, maka sebelum mati dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Makanya orang yang sudah meninggal, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal itu sebut yang baik-baiknya saja. Andai kita tahu buruknya, tenggelamkan dia bersama tanah saat menimbun jenazahnya, jangan bangkitkan lagi naik ke atas. Sebagaimana jenazahnya sudah ada dalam tanah, begitulah semua dosa kejelekannya sebut baik-baiknya. Bagaimana si Anu dulu? Aku tak ingat lagi kejelekannya semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa semuanya, insyaallah. Kita diajak tadi beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Yang sudah bersih, jangan lagi kotor. Dinding masjid ini putih bersih, tiang masjid ini bersih, kita yang hadir pun pakai baju putih, masya Allah, bersih semuanya. Bedanya orang pakai baju putih sama baju hitam, kalau baju putih itu cepat nampak kotornya, kalau baju hitam tak nampak kotornya. Jadi kalau kita udah ke masjid, udah tobat, udah hijrah, sudah pengajian, sudah ikut majelis zikir, buat salah sikit aja, nampak orang, cepat orang ngomong, kau kan udah tobat. Beda kalau masih mabuk, tak nampak orang. Ah, jadi kalau gitu mabuk aja lah Pak Ustaz, tak apa-apa silakan. Masih banyak tempat di neraka jahanam. Tapi kita tak tahu malaikat maut ini kapan datang. Masalahnya dia tidak memberitahu seperti pada para nabi. Kalau nabi-nabi insya Allah tahu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa kamu? Malakul maut. Aku malaikat maut. Allah tahu Nabi Ibrahim itu kuat mentalnya. Andai kita begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat maut. Maza turidu? Apa yang kau mau wahai malaikat maut? Kata malaikat maut, uridu an aqbidha ruhak. Aku ingin mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilan? Apakah ada orang yang cinta mencabut nyawa kekasihnya? Aku ini kan khalil, aku ini kekasih Allah. Apakah ada pencinta yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab malaikat, hal khalilun yakhafu khalilan? Apakah ada pencinta yang takut berjumpa dengan kekasih? Apakah ada orang yang jatuh cinta lalu takut berjumpa dengan kekasih? Tersenyum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya akan mati. Bedanya apa? Mau mati husnul khatimah atau mati su'ul khatimah? Orang baik mati, orang jahat mati. Kalau lah jahat tak mati, jahat aja kalian tak mati-mati. Nabi Musa meninggal. Fir'aun mati. Matinya tersedak di Laut Merah. Padahal yang dicampakkan ke dalam laut itu bayi. Sosok bayi yang belum bisa berenang. Dicampakkan ke dalam laut, hidup tak mati. Bayi siapa? Bayi Musa. Fa'in khifti alai. Kalau kau takut anakmu itu disembelih Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, masukkan dia ke laut, masukkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih.
Jangan kau takut, jangan kau sedih. Masukkan dia ke laut. La takhafi, wahai ibu Nabi Musa, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaih, nanti kami akan mengembalikannya lagi kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami nanti akan menjadikannya salah satu dari rasul utusan kami. Air yang dulu menyelamatkan Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun. Bayi yang kata orang mati, tak mati. Raja segala raja, mati kata Allah, tersedak. Mati yang paling jelek, mati paling tidak enak, tersedak laut asin. Pulang dari sini, ambil air dalam gelas, kacaukan, adukkan garam. Habis itu masukkan, agak bicara sedikit biar supaya tersedak. Itu namanya geladi Fir'aun. Kalau mau tahu rasanya tersedak air garam Fir'aun, begitulah matinya Fir'aun. Falamma adrakahul gharq, ketika air laut itu masuk ke dalam lehernya, masuk ke paru-parunya, saat itu apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku percaya kepada Tuhannya Musa, aku percaya kepada Tuhannya Harun. Tapi saat itu tak ada gunanya lagi, karena Allah menerima taubat hanya sebelum gharqah. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, Allah menerima taubat seorang hamba qabla an yughir, sebelum gharqah. Kau kenapa belum salat subuh? Kau kenapa belum taubat? Kenapa belum ikut pengajian? Kenapa belum berzikir subuh ahad? Nantilah Pak Ustaz, nunggu pensiun. Yakin betul malaikat maut masih jauh. Malaikat maut itu menatap wajahmu 70 ribu kali sehari. Dilihatnya terus, dipandangnya terus. Sudah lama dia ingin mencabut nyawamu, tapi karena Allah masih kasih, masih sayang, masih diberinya kesempatan. 2017 saya datang. Apakah aku akan datang lagi 2018? Dikasihnya kesempatan. Datang lagi 2018. Masih hidupkah aku 2019? Suruhnya datang. Datang saya 2019. Masih ada kesempatan 2020? Masih lagi. Datang 2020. Masih tiba masanya 2021. Malaikat maut tak datang, COVID datang. Ternyata malaikat maut belum datang, COVID datang pun tak bisa kita berkumpul bersama. Datang 2021, apakah masih ada kesempatan 2022 berkumpul di Desember 2022? Apakah Abdul Somad masih akan datang 2023? Masa lalu sudah lewat, masa datang masih misteri. Masa hari ini yang ada di hadapan kita, manfaatkan waktu kesempatan ini untuk beramal saleh. Jangan sampai kita menyesal dalam penyesalan panjang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Banda Aceh, Nangru Aceh, Darussalam tidak pernah kehilangan kekurangan orang-orang soleh. Waktu saya ke Makkah berjumpa dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Muhaddis Al-Haramain, imamnya ahli hadis Makkah dan Madinah. Meninggal beliau. Sampai hari ini kalau ke Makkah masih saya datangi anaknya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu bagaimana dengan kami yang di Banda Aceh ini Pak Ustaz? Tak bisa ke Makkah, tak bisa ke Madinah. Muridnya ada bersama kita. Murid dari Sayyid Alawi Al-Maliki di Makkah. Keturunan dari As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Bersama kita Syekh Badruddin, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya sehingga matta'anallahu bituli umuri, dengan panjang usianya menjadi keberkahan buat kita semua insyaallah. Innallaha la yanzi'ul 'ilma intiza'an, Allah itu mencabut ilmu bukan dicabutnya seperti pokok kayu yang tercabut dari tanah, dicabutnya dengan biqabdil ulama, meninggal ulama, habis. Tapi Allah masih sayang, masih dikirimnya lagi. Pasak-pasak bumi itu masih ada. Ambil barokah dari mereka. Walaupun hanya mendengarkan surat Al-Fatihah,
walaupun hanya mengambil talqin zikir la ilaha illallah, walaupun hanya musafahah, walaupun hanya musyafahah, mengambil riwayat hadis arba'in nawawi, tak sanggup arba'in, ambil riwayat hadis musalsalat bil awwaliyah. Itu hadis yang pertama didengarnya dari gurunya, gurunya pertama mendengar dari gurunya, sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Saya yakin dan percaya kita berkumpul ramai ini, apakah ada pembagian sembako setelah ini? Tak ada. Ada pembagian kartu sehat sesudah ini? Tak ada. Ada pembagian tabung gas warna pucuk pisang subuh ini? Tak ada. Kenapa anak-anak kecil itu berlarian mengejar mengulurkan tangan? Karena ibunya mengajarkan kasih sayang. Yang datang ini bukan ulama besar, ustaz kecil yang beratnya 50 kilo lebih sedikit datang, bukan keturunan Rasulullah, bukan habaib, hanya seorang hamba Allah yang dititipkan Allah beberapa ayat, yang dititipkan Allah beberapa hadis, dibacakannya, ditundukkannya hati hamba-hambanya itu, hanya kasih sayang. Jadi kalau ada ustaz, habib, ulama, tengku berceramah, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan LGBT, dia bukan kasar, dia sayang. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Orang beriman itu kalau masuk surga, dia tidak tenang nyaman seperti orang naik bis dapat tempat duduk. Yang penting aku dapat duduk tidur sampai tujuan. Enggak. Dia memandang ke kanan, mana jamaah yang dulu sama-sama dengan aku waktu pengajian subuh ahad. Kenapa dia tak ada? Malaikat, dulu kami satu masjid, kami sama, kenapa dia tak ada? Kata malaikat, dia pesawatnya transit. Dia tak langsung ke Pekanbaru, transit di Kuala Namu. Itulah maka doa kita tiap pagi, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita termasuk yang langsung masuk surga tak pakai transit. Berkumpullah di situ Syekh Badruddin, ada di situ Ustaz Tengku Fadil Rahmi, ada di situ Ustaz Muhammad Fadilah, ada di situ Ustaz Nazar, ada di situ Ustaz Zul Arafah. Jamaah mencari-cari, pasti mereka akan bertanya, mana Ustaz Somad? Kata mereka, mana Ustaz Somad? Tanya mereka, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Aminkanlah. Sebenarnya trik saya aja supaya mulut jamaah yang suci bersih tak berdosa ini mengatakan amin. Aku tak masuk surga karena amalku, karena amalku tak banyak. Aku tak masuk surga karena pahala ceramah ini. Pahala ceramah ini sudah habis karena riya, sudah habis karena sum'ah, sudah habis karena subscriber, viewer dan follower. Aku masuk surga karena doa orang-orang ikhlas menetes air matanya di tengah malam, ampunkan dosa Ustaz Somad, ampunkan silap salah Ustaz Somad, masukkan dia, gemukkan badannya sedikit ya Allah. Itu yang membuat kita masuk surga. La yadkhilul jannata ahadakum 'amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amal. Lalu kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita sholat subuh? Kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita berzikir? Kalau kita tak masuk surga karena amal kita, kenapa kita pengajian? Supaya turun rahmat Allah. Dengan bersilaturahim turun rahmat Allah. Jangan putuskan silaturahim. Kalau putus silaturahim, rahmat Allah tak turun. Kata Nabi, aku tak akan lanjutkan majlis ini sebelum kalian menyambung silaturahim, karena rahmat Allah tak turun sebab ada di antara kalian yang memutuskan tadi silaturahim. Pulang sahabat ini ke rumah, disambungnya silaturahimnya, baru dia datang lagi. Sekarang baru turun rahmat Allah. Allah sayang dengan umat ini. Abdul Somad ditutupnya dengan hijab,
sehingga terhijab mata batin Abdul Somad, tak nampaknya rahmat ini turun atau tidak. Kalau Nabi nampaknya rahmat itu tak turun, kenapa? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka yang selama ini putus tali silaturahim, sambunglah balik. Imamnya satu, masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Kenapa hati kita pecah? Kalau tiang patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status besok pagi. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, tapi abang-abang saya ini hatinya lembut. Setiap Abdul Somad datang dia mengkhususkan dirinya hanya untuk membawakan sendal. Abang-abang saya, senior-senior saya, kalau udah nampak saya tangan mereka, tapi aku tak bisa membawa sendal ini masuk ke dalam. Kalau ku tenteng nanti gimana mau salaman sama jamaah? Mengkhususkan dirinya hanya untuk nyetir, hanya untuk membawakan kendaraannya. Semua jamaah berdecak kagum pula Abu Somad lewat. Padahal mobil itu mobil orang itu melembutkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kasih sayang di dalam. Kasih sayang Allah itu 100. Yang diturunkannya ke bumi ini 1. Yang 99 ditahannya akan diserahkannya ke surga Jannatul Firdaus. Satu kasih sayang itulah berebut-rebut kita dengan ular sehingga tak ada ular memakan telurnya. Berebut-rebut dengan gajah, tak ada gajah menimpa anaknya dengan kakinya sampai mati. Berebut-rebut dengan kucing, tak ada kucing, induk kucing memakan anaknya. Tapi ada manusia yang tak dapat kasih sayang itu, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dibuangnya di tong sampah. Tapi rupanya ada yang tak mengandungnya dan tak melahirkannya, tapi ada kasih sayangnya. Dibawanya kresek itu, dibukanya, dimandikannya, disuapkannya, dibesarkannya. Anak itu lahir tidak dari rahimnya, tapi anak itu lahir dari hatinya. Sampai akhirnya anak itu besar, anak itu memanggil ibu, memanggil ayah, sampai masa akhirnya dia tahu, ini kalau ku teruskan nanti aku berdosa karena kita tak mahram. Aku tak bisa menyusukanmu karena aku tak ada air susu, karena aku tidak mengandung, tak melahirkan anak. Sampai masanya dia katakan, kau bukan anakku. Maka nanti saat menikahkan, bukan aku yang mengakadkan. Yang mengakadkanmu adalah wali hakimna. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Kasih sayang. Makanya kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Berkasih sayang kita karena Allah di masjid ini, ini yang membuat kita bersama nanti di surga Jannatul Firdaus. Berkulit hitam, amalnya tak ada, budak hamba saya, dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku tak yakin denganmu ya Rasulullah. Abu Bakar bersamamu karena hartanya banyak, Utsman bersamamu karena dia menantu, Sayyidina Ali bersamamu karena dia kunci pintu ilmu. Aku berkulit hitam, hamba sahaya, legam, budak. Aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Aku tak dapat bersamamu nanti di surga. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, kalau kau sayang kepada aku, kau akan bersamaku nanti di surga Jannatul Firdaus. Aku lihat di depanku ada telaga Hud, ada haud, ada telaga surga. Siapa yang minum di telaga ini nanti la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus untuk selamanya, kata Nabi. Kami akan minum di situ ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabatku, perang dengan aku, hidup dengan aku, tidur dengan aku, jihad bersama aku, kalian berjumpa dengan aku. Tapi nanti ada di akhir zaman, mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, matanya tak pernah melihatku, tapi mereka percaya kepada aku. 1400 tahun yang lalu kita sudah disebutnya, 1400 tahun yang lalu kita sudah didoakannya. Ketika giginya patah, pelipisnya berdarah, sedikit lagi musuh kafir Quraisy itu membunuhnya, datang sahabat, berdoalah ya Rasulullah, musuh keliling kita di Bukit Uhud, nanti engkau akan terbunuh ya Rasulullah, doamu makbul, kalau kau berdoa mati mereka ini semua. Kata Nabi, tidak,
kusimpan doa ini. Untuk siapa? Untuk mereka nanti yang akan datang di akhir zaman. Didoakan ya kita 14 abad yang lalu. Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Pernah kita memperjuangkan agamanya ini? Pernah kita memperjuangkan masjidnya ini? Pernah kita memperjuangkan dakwah ini? Pernah kita memperjuangkan syariatnya ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhirnya kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mulutnya mengatakan Allah, 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 Allah. Tsumma istaqam, istiqomah dia. Tidak hanya dalam masjid, sampai ke pasar dia berkata Allah, Allah. Sampai ke kantor dia berkata Allah, Allah. Kalau ada orang yang menawarkan duit haram dia katakan Allah, Allah. Bukan insya Allah. Ini datang orang buat duit. Tsumma istaqam. Ketika dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Kapan malaikat itu turun? Saat takut paling kuat. Kapan takut itu paling kuat? Saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, ketakutan paling kuat. Takut mati, takut mungkar nakir, takut azab kubur, takut titian siratal mustaqim, takut, takut. Yang kedua, perasaan sedih. Sedih meninggalkan istri yang akan diambil brownies berondong manis. Sedih meninggalkan mobil yang belum lunas akan ditarik di aler. Sedih meninggalkan rumah yang dulu dibangun dengan tetes 10 keringat air mata akan diambil orang lain. Sedih meninggalkan pakaian kesayangan, hadiah, cenderamata, semuanya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cenderamata? Itu yang baru dapat tadi. Sedih. Tapi datang malaikat berbisik ke telinga. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Ketika takut hilang, sedih hilang. Orang yang akan mati sakaratul maut itu takutnya hilang, sedihnya hilang. Syaratnya istiqam. Istiqam. Ketika takutnya hilang, sedihnya hilang, datang malaikat membisikkan kalimat yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah SWT. Insyaallah kalau kita istiqomah, sakaratul maut kita begitu nanti. Kalau kita istiqomah, walaupun kita terbaring terbujur sendirian di ruang ICU, anak menantu kawan sahabat handai tolan jiran tetangga tak ada, security pun berada di luar pagar, kita sendiri di dalam ruang yang sepi sunyi itu, sepi di tengah keramaian kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita dalam keadaan sepi sunyi sendirian, insya Allah terngiang suara salawat yang kita lantunkan tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pahamlah kita mengapa salawat itu dilantunkan, supaya dia terngiang di telinga. Mengapa istighfar tadi dilantunkan, supaya terngiang dia di telinga. Kalau yang kita lantunkan itu lagu, itu juga nanti yang akan datang waktu mau sakratul maut. Mau datang lantunan lagu atau selawat? Selawat. Yang mau datang itu nanti lantunan lagu atau zikir? Zikir. Itu yang selalu kau pikirkan, itu yang selalu kau katakan, itu yang selalu kau lantunkan, itu yang akan datang di saat-saat genting mau sakratul maut. Saat itu otak tak lagi berfungsi, tapi telinga tetap mendengar. Maka di saat itulah datang bisikan malaikat, dan akhir kalam kita insya Allah la ilaha illallah.
kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya istiqamah. Saya selalu menganggap malam tadi adalah malam terakhir saya. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa beramal. Alhamdulillah, bangun pagi ini saya buka mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya selalu menganggap ini hari terakhir saya. Ini hari Ahad, hari terakhir saya. Kalau saya masih hidup hari ini, saya beramal soleh. Kalau hari ini saya mesti mati, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara zikir, gara-gara subuh ini cerita mati, pulang dari sini semua bawaannya mau mati. Pas ditanya anak-anak muda ini, apa planning kalian untuk 2023? Mati. Mati aja. Bukan begitu. Kalau dia pegawai, PNS, ingat mati, dia tidak akan korupsi, dia tak akan makan haram. Kalau dia orang kepala rumah tangga, ibu-ibu ingat mati, dia tak akan bicara aib orang lain. Dia makin semangat kerja supaya dia bisa bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, yatim, fakir, miskin, du'afa, terjaga, terpelihara. Itu maksudnya ingat mati ini. Ingat mati bukan berarti membuat kita melupakan dunia. Ingat mati makin semangat cari duit, tapi tidak mabuk oleh dunia. Dunia ini seperti air garam, makin diminum makin haus. Lau kana li ibni adam wadian min zahab, seandainya kita ini punya satu lembah isinya emas semua, tak pernah cukup. La tamanna ayyakuna lahu wadian akhar, dia akan minta emas satu lembah lagi. Walan tamla fahu ila turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulut sudah disumbat tanah, barulah kata dia cukup, cukup, cukup. Memang cukup lah, udah malaikat maut sudah menyumbat, mungkar nakir datang bertanya. Tapi insyaallah kematian yang seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, insyaallah ringan, karena doa kita selalu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Apakah masih yakin 2052 masih ada orang sholat subuh di masjid ini? Yakin. Saya yakin 2052 masjid ini masih ada orang berzikir di sini. Dari mana Ustaz yakin? Itu saya lihat wajah anak-anak muda yang ada di belakang. Nah, mereka itu yang akan jadi imam. Mereka yang akan memimpin zikir. Mereka akan menyampaikan tausiah. Mereka akan menegakkan agama Allah di bumi Nangru, Aceh, Darussalam. Itu masih ada anak-anak muda. Yang tua apa Ustaz? Yang tua memang ke masjid. Apalagi kita ke masjid. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad, baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan, yang penguasa rakyat jelata, yang orang kaya, yang miskin papa, semuanya sama, bahwa kita di hadapan Allah. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Itu yang tertulis di dinding masjid. Inna akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takut. Takut buat dosa, takut maksiat, takut menyinggung perasaan orang, takut menyakiti orang, takut menzolimi orang. Ittaqu zulma, jangan zolimi orang. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, karena kezoliman itu hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insyaallah keluar dari majelis ini dosa kita bersih. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qumu maghfuran lakum, berdiri kamu dari majelis zikir, dosamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada kawan, kepada tetangga, kepada jamaah, kepada pengurus masjid tak bisa dihapuskan dengan zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak bisa menghapuskan dosa kepada tetangga, sahabat, kawan, mesti minta maaf. Nanti saya minta maaf Pak Ustaz, nunggu Idul Fitri, baru Rajab malaikat maut sudah datang. Saya mulai tadi jam setengah apa tadi?
Setengah tujuh saya mulai. Rupanya sudah jam setengah lapan. Masya Allah. Ternyata duduk bersama orang yang hatinya khusyuk itu tak terasa waktu berlalu. Waktu tak terasa berlalu, tapi usus terasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah, senantiasa istiqomah iman dan Islam. Saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah, sampaikan dakwah ini. Kalau berani sampaikan langsung, kalau tak berani kirimkan aja video-video pendek. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Kirimkan ke dia. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah kendaraan termahal zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada subuh yang penuh dengan berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.